Ajar. Nalun Pak Cik. Ikah kate mengawin melaku Pak Cik. Mengawin bagi Pak Cik. Mengawin apa? Masak tu buat buat masing mereka. Mencik Pak Cik belum kawin melaku. Punya anak aja nak buat kak tu. Nanti dah mengawin dengan melaku Pak Cik ni Pak Cik. Buat dua yang tanya minah. Ya anak pun ya. Kaki A Pak Cik dia, kaki A Pak Cik dia, Pak Cik dia. Kaki A Pak Cik dia, Pak Cik dia. Punya kacik sama cik ke bukan kawin ke kacik yang tukang merias pengantin daripada Siti Hajar siapa? Siti Sarah. Oh, ngomong Tuhan, maka ibu-ibu jinona kerabu-kerabunya dasarnya kita yang buku pakai oleh Siti Sarah Pak Siti Hajar yang pakai kerabunya banyak anak kerabu-kerabunya yang pakai sejar ajar kerabu aja dia pakai kerabu aja mengalakak katai kalau lebang hilang akan mandu baik pukung dah lagi ITI masalahnya bau winau dia sebenarnya kupu jilbab kupu kerabu kalau pakai jilbab ternyata supaya nampak cantik kalian di kamar ya nak pakai kerabu kerabu nak pada rakyat-rakyat lagi pada kerabu pun jamban bebenya di tangan tu pisang mata putih nak makan kerabu dah kaya ya Allah ya kau orang nak kumpul tamak ngikut dari jiwa dia kan cuma nak. Tak tahu. Ya ya. Adik kau. Makai. Jik ke Siti Sarah nak bidan lagi. Kemudian yang kedua tu dia Siti Asia. Siti Asia siapa? Isteri Fir'un. Walaupun Asia isteri Fir'un, namun dalam riwayat ibu Fir'un sekalipun tak pernah dapat menyentuh Siti Asia. Pakar harap yang mau sentuh. Karena genyum. Mana ikan-ikan dia menyuk juga dah punya orang lain semua dia. Ini bagian daripada makai Nubi Syafa. Nubi Afel kenong tanya makai Nubi Syafa. Kalau ibu bapak dalam buah saya ada teman yang terawih. Ini apa dia terawih? 20 damah witir leh. Damah isyafut. 27 rakaat. Munyo langsang dulu ibu. Temunak makmu. Maka ibu bapak kamu imu-imu menurut orang puasa serba salah kamu, serba salah. Aduh kamu putimah. Tak balap semayang manak bagah ke, tutup mana harukun Tuhai itu. Mua-muang, dam-dam, kum, 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 leh, madam, bayar air rumah lagi. Tenang ginjal ini. Atau dia konser kamu tak. Pak Buko, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Punya lagiannya Fatihah, aku ingin untuk bayar tak apa? Makmu milikku, kak itu mayang, itu mudah mudah. Bujuk lu dam 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 lu. Eh nyam 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 bu eh kamu dulu lah cie kok. Enti juga bu. Nah yang cuma tu mayat dia akan mati apa cie? Potimda. Tidak potimda. Nah yang terbahagia lah mati malam tengok bu mati aku tu dia. Minta itu tu. Nyok putu tu lagi nyok mesti gila dia aku sama yang. Oh tanti yang dah ini. Kita nyok yang galak, nyok bagi lah yang galak. Yang galak awak nyok pun patihah kamu imu. Kau kan pun sabar apa betul tu buat mata kau dulu ni. Apa awak nyok? Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Amin. Dalam mana yang mau aku guna ada buat peran dalam kau
Assalamualaikum. 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 Makbul. Makbul. Yang dia semua yang taraweh dubit tanya melabu duk bak warung ngon dubit tanya ho kadang tu duk bak warung ngon tanya ibu kak ada yang taraweh ada menanya baju bang bagah tak gampung kamu malang lah posibu pun dia tungkui mum kamu ha ha bagah tak semayang semayang taraweh dua puluh bang mikir leh isya pulut 27 kata si tengok jem fitik lah. Gatuh aku pulang untuk ibu. Makan jam kan macam ayat saya. Anak aku tengok pegang. Ilun tu bahan rebel a'la bek lego musigo orang pertama itu. Musigo orang pertama itu. Lagiannya ni tujuh tungku imun tu barabi a'a kaya gitu. Barabi a'a kaya gitu. Barabi a'a kaya gitu. Barabi a'a kaya gitu. Yang model lagi nyok galak dah. Apa artinya ibadah kita deh? Untuk apa? Hei, tanya lagi nyok kata abang. Babi oh amal ibadah tanya nyok tapi sempurna. Nah yang lebih amal lagi dalam puasa waktu malam sila ini kalau kena kawet. Lain yang sama malam-malam lain. Yang kita awet yang melipih amal ibadah tak jik berusahalah untuk melansam B.O. Mentarawet pastu tuai B.O. tapi sempurna ya, gimana kakak-kakak tadi? Kenapa kakak-kakak tadi bagian sedikit saya tanya oleh ibu lem medan pulau-pulau yang menyokami anak muda lem medan pulau. Anak pulang sam, untuk busan lah merah ini. Okey, okey. Lagi. Apa betul tu? Kau kata tu Nabi Adam tu nak umumnya kata Nabi Nakah masa aku mari kena. Iya, aku tu dengar buat dah kan. Apa ini kembali ya? Kalau ni dia tak betul. Emang kadang-kadang tak pakai dakwah, pakai dakwah politik je. Kamu ni ada dagunya ke habis? Saya ada apa tak dalam kepunya? Tentu Nabi Adam pernah bunuh. Tentu Nabi Adam pernah dibunuh anak duduk apa? Anak duduk. Pakar mantong nama kanan surga lampu Nabi kira ayah bapa ibu. Makanan surga munyo tigo dak pajuh munyo tatun ke dak umo 20 tun tanyo hala di munyo dia ke makanan surga itu belo lagi nyang di Allah ya kari ji tak belo dia pajuh ke memang macam macam eh eh ni nadi ana dia tu lewat daripada 20 tun Nabi Adam si wo dua wo munyo lagi dia Nabi Adam Nabi Adam hala tu tu pudu macam antau dia apa tu pudu. Jika kita putih ada kuat Nabi Adam. Wow, tu bangun. Kulit Nabi Adam, Pak Malaikat Jibril, Jibril. Ada, Pak kau ni putih-putih, buat dalam Jibril. Jibril tak ketipu. Yang dia dah. Dia itu apa, Jibril? Dia lapar. Lapar, lapar. Dia dia lapar. Lapar kita tunggah, dia ada. Dia begini tunggah. Anak kita tunggah, dia ada masa. Sakit apa kah pada donat mangat? Donat kau mangat, kau kau mangat, kau kau mangat, mangat apa gitu bahari? Karena kita ada tulah mangat lah. Sebab yang tahu mangat ialah orang yang memakan mangat itu sendiri. Sementara yang mendengar mangat cuma merucu-rucu si baba. Yang kata mangat mana? Bapak umum yang anak baju berasa. Ya, dia tak pergi lakukah dia. Dia ada orang. Dia ada orang pun lapar, lapar nak dia. Jadi pagi ya Jibril. Lama, Pajuh. Nah, wadiannya ibu bapa, gejak ke biji gandum. Lima ikat Jibril. Geputun kena hukum. Gejok Pak Nabi Adam. Nyo biji Adam. Pula. Nabi Adam. Si gondam Pajuh. Giyu semula ilai oleh malaikat Jibril. Nyoduk ke didi Adam. Supaya tak malas anak keturunannya di kemudian hari. Tak menunggu. Pula. Jangan lagi Nabi Adam ayahnya pergi sahaja dalam bulan jadi tabu. Pergi sahaja dalam tabu jadi tanah menaung ke udah jadi lah. Dengan apa saya mu jadi? Hampir mu. Ah, kena dekat dia apa ni?
Gudung itu tapi kita juga. Gue pun tahun kedua boh lumo, lumo merah tak boh, lumo putih tak boh. Nyokunyo datar lumo dalam dunia ni kakak ibu. Makai bak tanya jenuh, nak lumo putih, nak lumo mi. Mak lumo hitam, mak ni lepan ni, di mana dapur tu hari ni. Yang ada, yang ada, yang ada, lumo hitam lah. Nyerah tadi lumo negu, kadang kadang. Kau datar mau limau ya, limau merah. Limau putih, limau merah. Limau hitam, nyang Allah wa'alam. Nari punya. Kaya? Timah gemung, Nabi Adam. Ingat, Pak. Limau yang diputron oleh Allah Ta'ala. Katanya, Pak Nabi Adam, kau ambil limau saja. Nabi Adam, ayo. Sabah riwayat pula, Nabi Adam, wate haus, ketika beliau haus, awan itu beliau ambil yang beliau makan. Ayo, Nabi Adam, kau rubi. Mau nyobengan Nabi Adam, kau nak mungkin kebetulan limau, beli limau saja. Bagi kamu. Melagi yang ini, yang hotel aja. Raya limau. Makanya udah limau-limau cerita, ada belakang kita. Cerita-cerita orang tua dan ibu bapak. Yang gunung-gunung yang tak kandung, yang bekas tanah cak Nabi Adam. Mau nyobengan tanah cak, beda ke limau. Bik bayang-bayang, limau saja. Ada contohnya untuk apa ke malah kita ada di mendo lagi kan dapat kerja hanya kerja itu biar lupa saya pati pati sama bed ini itu kan gambaran kan tu tak kau ribu lima ratus tiada gunung ini nabi ada melumur merah wajah kan itu mana mu idong di lima aja jadi itu tu lagi bah ni tu kena nabi ada wajah lumur jadi lumur yang buat uang guna lima dah kan tak elok kajaklah ju hak itulun kajaklah ju pengaku pengaku hak elok berbuduh Nabi Adam dah kan kecok ranting ranting Nabi Adam lebih baik terlancuk dah kan banyak je bu mana mungkin lebih ranting dah kan kecok ranting pun ke support ilmu inan ke mula pun ibu bapak ilmunya yo ke ranting. Makai orang tua-tua tanya buku, malu pakai penyinut. So, mulai pakai penyinut buku. Nabi Adam bu. Kena. Jika. Nombak pada bu yang telah ni. Cupit mata di bu itu tadi. Sakit tak kerai, dah mati bu dah mahu. Tak tiang tak kena. Tiang tak kena tak kena. Tapi dia ada je. Dia sepot lo bila-bila. Dia mutiulah apa hari tepat tepat lego ke tepat Nabi Adam ni Nabi Adam limau tapi Nabi tapi limau hadi pun ni wajahnya wajahnya ke gupu batak limau ni Allah Ta'ala karena hanai patih ke Nabi Adam maka itu jino limau batak jika lah limau punya hidung di jalan lewat dengan motor dah pelaksud dah minah tamsang kau nek kau pergi jalan lah tunggang limau. Makai no adik-adik dong kan? Munyo kai kegah tanyo adik dia urung dia kah batat lagi ada mu. Yakin tak munyo hanan dia batat dia pilih mu. Dan tu limu yang boleh batat. Kan? Tepuk je ni betang, tepuk juga, tepuk juga, tepuk juga, tepuk juga, tepuk kala, tak gua ke tepuk. Ha, eh, itu dia ni limu, tak putih lah. Muji balik dia ke limu pada dia dah. Ke balik ke limu, hitam lah limu pada dia dah. Tanya orang kalau umpamanya, umpamanya. Dan umpamanya ke dulu. Di balik ke kubur dia tanya, tak ada orang belakang tau. Itu hati orang tu. Tapi Nabi Adam mesti dapat harga gesa dari dia. Tengah limau lagi. Hari kena macam, apa tau? Mutu ku limau sarannya, ikut dia limau aku. Sakit dah. Papa mata pohon dan putih tak nari. Papa mata pohon ada. Batak lah, tengah kan. Kena limau, bandi limau, limau. Adam, apa karena ketika engkau memerintahkan ku jalan tadi Adam tak aku berjalan kemudian karena yang tak pohon ada pun karena ditayu lalu anak kutipnya karena yang tak pohon ada mabuji mengangkat badak kan bau itu pun ini mengodanya bu ada maha lembut dan maha penyayangnya Allah saya coba maha lembut ya maha lembut dan maha penyayangnya Allah ada
duk nan kata han dapat perintah Allah ada. Han gubi baju buah kundi yang tak karan untuk hawa. Benyai Allah hingga Allah buhti kata kena hubungan. Geyupun kata kena hubungan. Duk nan benyai Allah kata Adam. Naga koh kata oleh Allah Adam. Bangga demonnya nari ilmu oleh Nabi Adam. Merdukui Nabi Adam. Terdiam seribu bahasa Nabi Adam tak menjawab apa-apa. Memang orang naga koh oleh Allah Nabi Adam. Menggemur Nabi Adam. Nyodok lembut hati Nabi Adam bagaikan. Mupakir dengan lima kot jangan. Menyotanya. Han pupu yang nak tu nak pupu lima lagi. Gemur Nabi Adam. Nak, mau dengannya gemur Nabi Adam. Apa betul tu nak duit nak? Napa kau cik leganya lu bubur tu punya cabang lu cabang banyak mori lu. Nak udung lu ya. Baik dia aku kota ke mana apa. Sehingga air mata Nabi Adam ibu bapa jatuh. Wakilnya nuhu imata Nabi Adam menjadi satu sungai sama riwayat. Mampu nyujuk tu ku imata Abid tu Nabi Adam. Maka ambil bayang-bayang. Dan kau bayang tengok gemomo Nabi Adam, tengok gemomo imata Nabi Adam yang mengalir inah tumbuh tanaman-tanaman muda. Tengok tanaman-tanaman yang muda-muda yang mengalir-alir tengok. Akhirnya tengok gemomo Nabi Adam, lumo yang tengok mutuh tak ada lumo tu. Lumo merah tu. Sudah mampu ini pakai mautung tu. Belum keputul di Allah Ta'ala tu. Ya bantu Adam. Tuk tu aku gemomo Adam. Ya bengih Tuhan dulu habis tu. Itu tu aku lumo buat Nabi Adam pakai nego-nego. Adam, kajib dah mah. Mayang lah nak opo lukino. Nak opo lukino mayang lah. Jam pulang ya. Ayo, buka lagi yo. Tapi Nabi Adam menarikkan ni. Gemul Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam mengadu kepada Allah kerana malu dengan ucapan lembu. Allah utus malaikat Jibril. Jibril, malam Tuhan ya Allah, turun kau ke bumi Jibril. Apa yang harus kerjakan ya Allah? Binatang dalam bumi Jibril semuanya butuh menubah. Binali binatang yang jauh mari sehingga malu anak cucu Adam di kemudian hari. Lihat ya Allah. Cepat. Seperti gila luput kata. Gedung malaikat Jibril pas bak bineh limau merah. Limau banji kadon malaikat Jibril. Mengasih oleh limau. Habis tadi. Lagiannya nak tuin mari ilmu orang mereka ini bak pun. Habis tu lima. Mana sok mari. Tinggal ke tu lima bak. Lagiannya. Bak. Yang bak aku lah tu ikut nak umpah di pulau dengan orang. Dan habis itu kayaknya di pulau. Kadang bak bunuh nunggu salah lo dan habis itu. Habis mandi binatang kena butuh. Tapi yang tak kena butuh wajahnya bang rasa lu. Rasa lu. Itik pelati. Itik pelati kau mari kau nak jawab susu hai bibir juga. Yang rasa lu rumah mataku. Kadang-kadang. Jom kalau itik pelati ya. Pertama mu pakai kita beji tanya mah yang cerah. Naik bibir tu. Yang kata lu otak mataku nak mungkin boleh. Yang menyumai ti, katanya apa mana? Kehanda apa ti? Kau di mana kata kita? Lalu tu, mana? Kau tak mana? Kehanda apa dia? Kita mana? Nak ayah? Buka ke? Tahu baca dulu nggak baca? Jadi mulai dari sinar ke binatang dalam dunia ini tidak bisa berbicara lagi. Akhirnya, bak malam Jumat malam pertama Nabi berada dalam kandungan ibunda tercinta beliau. Bak malamnya ke ibu bapa bentuk-bentuk binatang bisa berbicara lagi kembali. Tapi anak kerep. Lumoi mari ngolumoi dan undai mari ngolumoi lumoi bide bak keledai. Keledai di bide matanya bak kameng-kameng bide bak iti-iti pegah bak manuk bawa Nabi dalam kandungan. Kemudian manuk pegah bak cicim-cicim pegah bak darut. Darut pegah bak tidung-tidung pegah bak lubing. Lubing kena cuba pulah ribu pegah bak lubing lagi. Makan lagi bak mau lagi. Pegah bak lubing-lubing lagi. Ini baru dia pihak nak lebih dah nyawa bina. Dia nak udah di hulung mok. Dengar ke dia udah. Pupotan yang pasal tanya. Tuhan udah apa kata hulung mok. Jika pernah kata pun kejadian malamnya. Oh, pun dia tak pun kata pun. Tapi nak tukar pun kata pun. Nak kata pun kata pun.
Noleh, senyum dia. Ibu tu, bisah ni udah bak gelinyong, bisah ni udah bak jalan bak gelinyong dulu. Alam bibi udah sedih baik. Bayak-bayak ke bak gelinyong dulu. Nak otik matu baik tak bibi udah. Jelebe. Makhluk Allah yang paling kuat mengarungi padang pasir tak lain walaupun bibirnya begitu. Namun dialah yang paling kuat. Mudah tak ada bayi, mudah. Lumung. Rasul akhir zaman sudah pernah dalam kandungan ibunda tercinta beliau Siti Aisyah. Cukup pak, Lumung. Maaf, oh, tersebarlah berita Nabi sudah berada dalam kandungan ibunda tercinta beliau. Bapak Bambang Bandung, singkat cerita, dua bulan Aminah mengandung, meninggai abadom untuk berdua. Tingkat di mengapakah ini? Tikuang bulan hiplu uang, bertepatan ketika itu, pada 12 Rabiul awal tahun gajah, malam Senin, Aminah tinggal seorang diri di rumah Mbak Odin. Ya, Abdul Muttalib sudah berada dalam Ka'bah memanjatkan doa kepada Allah. Jadi Aminah tinggal di doa doa, kemudian Aminah sedang beliau sub merasakan ketenangan batin yang luar biasa. Tengok ke pandang-pandang rumah tiang rumah wajah dari ibu bapa, mengizin Allah tiang rumah Aminah terbelah menjadi dua. Tiang rumah tempat Aminah yang terbelah menjadi dua. Itu betul roti yang betul-betul Allah roti yang putera wanita istimewa yang jep ke bidang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyolam riwayat itu bidang Nabi pe Siti Hawa, Siti Sarah, Siti Asiyah dan Siti Maryam. Kalau kita baca dalam kitab Al-Barzanji dan kalau dalam kitab Sirah An-Nabawiyah, bidang Nabi dua, Siti Asiyah dan Siti Maryam. Nah yang pekapun, nah yang pekah dua. Doh yang butuh, iban dua butuh. Itu batal, Yohana Inan. Apa tu tak lah? Mama nama dah pegapu. Bapak kau dah pegapu, dah mau dua, dah ken dua, dah nak rupu. Pun yang ken deh, pun yang pun dah dua je. Pertama tu dia titik awal. Kau dalam dia, kau dalam mihat. Nyuruh ke dalam kitab. Surat penanjian ke dalam kitab. Anik berkumpulan alam-alam, kau dalam mihat. Ayo, ayo. Assalamualaikum ya Aminah. Waalaikumsalam. Aminah, berbahagialah engkau Aminah. Tidak ada wanita yang paling mulia di dunia ini dari mula aku diciptakan oleh Allah sampai kiamat terjadi selain dirimu Aminah. Rahimu dipakai oleh Allah untuk mengandung rahmatan lil alamin, kekasih Allah. Berbahagialah engkau Aminah, berbahagialah. Engkaulah ratu para wanita yang ada di dunia ini. Alhamdulillah, kepada Aminah hatinya. Dan oleh Siti Hawa dan Tuhan Luna Aminah. Anak Lunyo Aminah Hawa, ibunda daripada seluruh umat manusia yang dalam rumahnya Aminah. Terkejut, unik weh. Anak weh, duduklah Siti Hawa di samping kanan Aminah. Dengan bibi Siti Sarah, pakon Siti Sarah yang je ke perumah ke kebidan Nabi. Pakon anak Nabi yang lain, perumah Nabi yang lain. Na Zulaikha, perumah Nabi Yusuf. Na Rahmah, perumah Nabi Ayub. Anak? Nabi Nuh, Nazolah, Amin, Inong, Nabi yang lain. Kenapa harus istri daripada Nabi Ibrahim Siti Sarah yang menjadi bidan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Alasannya dua bang. Pertama, karena Nabi tanya keturunan Nabi Ibrahim. Yang kedua, hana urun Inong yang sayang kelako dalam dunianya lagi sayang Siti Sarah kepada suaminya. Etna sayang Siti Sarah kepada suami. Beliau tak membiarkan suaminya termenung walaupun beliau yang menjadi korbannya. Tu ati Siti Sarah yang berkahwin Nabi Ibrahim tidak tu. Tanya tu ati yang berkahwin dengan orang yang berkahwin. Mau duduk Nabi Ibrahim kat pegang kira Siti Sarah berkahwin Bang Him. Mau Sarah Bang berkahwin tidak tu Bang. Nyapa kah? Mau Bang pilihan Bang untuk menyambung tokat estafet Bang nantinya di kemudian hari sebagai Nabi. Bang berkahwin tidak tu bang. Sarah, belum juga dalam tempoh inong belum Sarah. Bang berkahwin bang. Baik dari berkahwin belum Sarah belum kasih kata aku pukul moh belum Sarah. Baik dari kaji kata dok bang. Bang berkahwin. Lupa tak berkahwin.
Padahalnya bagi Nabi Ibrahim. Sarah, kalau memang kau ikhlas karena Allah memerintahkan kau menikah dengan orang lain, Sarah, engkau yang akan mencarikan jodoh untuk itu. Kah nikahin dong dulu? Menyaoji, tidak? Belum tidak. Mau kumpul Siti Hajar wadahnya. Hajar, ngalur Mak Cik. Ika kadang mengkawin oleh kau, Mak Cik. Mengkawin bagi, Mak Cik. Mengkawin, Mak Cik. Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik. Manjik bang Macik belum kawin. Punyahan aja dong pakak ke? Nanti dah kong kawin dengan laku Macik ni Macik yuk. Dua-dua yang tanya minah. Ya apa ni? Kaki tak Macik tak, kaki tak Macik tak, Macik tak. Kaki tak apa tu dia nak biar lima. Punya kaji bang Macik, jika ke bukan kawin ke? Kaji? Yang tukang merias pengantin daripada Siti Hajar siapa? Siti Sarah, kok ngomong tu kan? Maka ibu-ibu jinona gerabung-gerabungan dasarnya kita yang kupu pakai oleh Siti Sarah, Pak Siti Hajar. Yang pakai gerabungan. Mangan anak gerabung-gerabungan. Yang pakai saja ajar gerabung aja, dia pakai gerabung aja. Mangan lagak katai kalau lebih bang hilang ke mandu. Baik pukung dah lagi ITI. Masalahnya. Bau winong dia sebenarnya kupu jilbab, kupu gerabung. Kalau pakai jilbab, ternyata supaya nampak cantik kalian di kamar. Ya, mereka pakai kerabu. Kerabu mana boleh layak-layak lagi. Bila pakai kerabu pun jambulan bebenya. Di tangan tu pitam atau kau tiki. Nah, aku kerabu lagi. Ya Allah, ya. Kau orang berada kumpul damak. Ngikut dari jiwa di tangan tu. Tentang-tentang, kau. Ya, ya. Adik, kau. Makai. Jika Siti Sarah menghubungi dan Nabi. Kemudian yang kelihatan lebih Siti Asia. Siti Asia siapa? Istri Fir'un. Walaupun Asia istri Fir'un, namun dalam riwayat ibu Fir'un sekalipun tak pernah dapat menyentuh Siti Asia. Pakar harap yang tentu. Karena gini, dalam tabur riwayat kupegah wati Fir'un dan maulam kamar Allah tutup pandangan Fir'un sehingga hanadih dikalon di Fir'un Siti Asia. Maha nama gadoh Fir'un nunggu. Supaya Fir'un baik mugadoh hinong matian. Kuputu-upa tu syaitan di Allah Ta'ala lagi Asia. Asia rakitan nani. Makanya, tu syaitan dah. Nyangkul dalam satu riwayat kepada ibu. Fir'un, fi malam di Ihrun Asia. Penuh penuh Fir'un yang demam. Mama syaitan tak ayah demam. Tujuh-tujuh uang Fir'un. Tak inong dan nyata menyejarkan iman ni wadi mam ni tanya. Syaitan tak ayah mana? Siti Asia ni berada ibadat kan? Berada ibadat je. Nya pun ada juga pun. Dia juga uang Fir'un pun. Mungkin Fir'un trauma lagi. Baik kalau Siti Asia lagi saya juga. Dua-dua-dua. Habis dia. Kenyang lagi. Makanya duduklah Siti Asiyah di belakang Siti Aminah. Kemudian tubitlah Siti Sarah, Siti Maryam. Nyoknya yang paling lagak itu adalah Siti Aminah. Cahayanya paling terang. Yaitu Siti Maryam ibu dan Nabi Isa alaihissalam. Udah kandung mu. Belum piu-piu lho. Tak kuat di dahri. Oh, kadang-kadang lelah hati dan marit mampu-pup dirodok lagi mana tahu mojin jadi yang lelah itu pun lelah pun dekat punah ni hari pokoknya kadang-kadang juga agak-agak ji alah tak habis ke biu dile ya jadi wadahnya ibu bapa ketika inilah aku kau kadang kacil ha. Ini daripada YouTube, dia pun jodoh-jodoh. Dia sudah pancing, wajib beda-beda lagi. Itu ni tadi buka kacil. Tak nanti, oh, dan aku tu kupa, ini nanti. Aku piu. Tapi, oh, cik alat je piu. Kayak, kak. Lagiannya aku putuh awak nyobang put empat arah penjuru angin karena Allah berjaga Siti Aminah wadahnya. Ini aku pandu. Aku putuh je awak nyobang wadahnya ke tubuh Aminah ibu bapak diputuh wadahnya oleh beberapa burung. Burung yang begitu cantik. Sampai Aminah aku pegang hantam dan kalau cicim silagak dan tambang dalam rumah lho.
Kemudian jak kipah-kipah sayur kibak ulun. Tubiat sapa mungkin kau tanpa sini berganti datang dia kepada aku. Makin ditampuh sayur dan bak tubuh ulun, semakin tenang batin dan watejan. Cicin, tak mau lah ulun. Yo cicin bang, kau tetek. Kau berujuk. Kau tulau. Mati cempu je tunggu, apa aku lupa lah. Mereka aminah, anak aku lupa je cempu. Mereka lupa lah. Akhirnya tubuh Aminah dibalut dengan cahaya. Ketika dibalut dengan cahaya, wadahnya Hanabi kalau lili Aminah tu, Siti Sarah, Siti itu Hanabi kalau lili, seolah-olah Aminah lagi dalam berbola lampu bercahaya. Begitu cahaya itu hilang daripada tubuh Aminah, didapatilah Rasulullah sudah berada dalam di samping kanan beliau, terbatuh dengan sutra yang putih, diletakkan dengan sutra yang hijau, dalam keadaan bersujud, mengangkat jari telunjuknya ke atas. Menyelam riwayatnya berpegang, Nabi dengan lahir sujud, tak jadi telunjuk ke atas. Kalau tak baca dalam kitab Al-Barzanji, Nabi dengan lahir megam, megam, muka kanan wadil. Nah yang pegang tujuh, nah yang pegang gom, toh yang bucuy, bandu lah bucuy. Karena tujuh ini yang gom, kanan gom yang tujuh. Nabi pun tanya, bagi saudara pun ada nyaminan. Ucapan yang pertama keluar daripada lidah Nabi adalah yang pun Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nyo yang tak baca tapi dalam doa iftitah tanya tumayang, itulah ucapan pertama Rasul ketika beliau melihat dunia yang fana ini. Abdul Muttalib, ibu bapa mendolam Ka'bah. Yang mengambil Nabi pertama kali siapa? Malaikat Jibril. Getatang Nabi dia lagi dengan Malaikat Jibril. Tangan gekun pun. Anta Taha, Anta Yasin, Anta Rahmatul Alamin. Baru bujuk bapak Nabi. Abdul Muttalib mendolam adalah Dukna. Panjang doa pun dari udah minum gue mah. Tubuh. Tanya hari kamu. Tanya baik dari minum gue pun tubuh. Panjang doa tunggu bahasa sama dia pokoknya. Amin. 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 Tak fok-fok di ulang dua review ni. Bu otik iya doa. Bu otik iya. Amin. Yang debat-debat doa tunggu. Nanti bila mati kira marahimin pasti rapannya aja. Pasti rapannya. Oh, kok kaptang gue. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allah dah ditanggung loh. Tuh, nah, tuh. Nyari adik dan buku-buku ini ya. Tanyongnya gunung doa, Pak Maji kadang gue tanya ujuk mikrofon, Pak tanya ujuk baca doa sama dia. Mau lebih panjang-panjang dah ni. Mereka dia orang ikut gue ya. Coba lah kawan sama dia hana sabar menduguna yang dulu ada kawannya. Si golong pagi hubung dari rumah si ni ati juga sama dia aku yang nak aku tampur juga. Aku jamak tak sih di rumah doa. Beda punya panjang tak doa. Kon babah dong kena min glang glang kait sebut boleh nyanyi ya lo. Belum biasa berdoa panjang, belum biasa jilat doa panjang. Beda nak kawan kami lagi tu doa doa dia bumbu kubah kubah ibabah nak kami apa kau ni. Bila kamu amin lagi nya. Tanya menyokap panjang tentang berdoa dia. Cuba perhati. Buku itu kan peramin. Tanya mahan ada buku. Jawa ada ke buku. Jawa katipa. Katipa. Muka awak tiba. Manja aku awak tiba. Muka awak tiba. Kompas lah habisnya. Amin ni kan. Itu ambak aku ya. Tadi. Pakai singkat pada khairul umuri awsatu. Ha. Sebaik-baik musan itu yang pertengahan. Karena sudah hayu-hayu, nak. Ya. Dan tanya ibu untuk nak dapat amin doa tunggu dia. Amin. Kemana amin astajib tu doa tunggu kamu ya Allah. Yang mana amin? Makai be amin. 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 Ya kemana ai? Aman tenang. Tunggu kamu kubur ibu bapa belajar Allah Taala. Tanya dia kot, amin, tenang, tenang, tenang. Aku hancur dah, Mak Momo. Amin. Amin. Tapi ingat,
yang sunat tak peramin doa yang jelas dari mu. Sebab nak kebahagiaan orang mu doa ni bapak dah kena tahu mok ikat kat cahaya doa dia. Dia tak tipu kan apa dia. Nah, mok igumong. Anak tu pun tapi Allah bak pun min tau je. Nyam ni doa kita nak buat ni. Kau mati bawa datang ke aja putu-putu. Kau tak nak bawa datang ke aja putu hati-hati. Kau cuba. Dia aja fikir kamu tumpu apa nak tu. Tumpu ya cik kamu. Anak kamu tumpu hot nak kamu pergi. Dia nak. Kamu lewat dan tak bawa kamu lewat dan tak. Dia biar aja kau ke kamu. Cair wajib. Tapi puan ya. Mati. Laki ampun bapak tanya Allah, laki ampun yang aku anak buku amin, maka cahaya tak ada. Eh, nyar ni. Ni kakak-kak, ibu-ibu. Ingat-ingat, ibu ingat-ingat tak wan. Yang purumah-purumah tu, ingat-ingat. Yang kadang tanya kaya macam maaf, laki orang tanya ibu, tanya laki maaf, buku-buku, laki maaf. Awaknya anakku percaya penuh macam agama. Kadang-kadang kita laku dengan ibu dan makmu. Laku dengan mudoa dan juga beramin. Ingat, menyebab tengah-tengah mudoa naik mok-mok doa di laku dan juga beramin barang. Kadang-kadang laki tak bodoh. Yang tu juga apa yang dia mati dan juga. Tak lupa ada yang mudoa. Pulu pen jika nak baji, kau tak jika nak baji. Ianya kita jom bujelah. Bet. Dah lah ya. Budoh Abdul Muttalib kotanya ada yang tukang menjemput Abdul Muttalib. Nayanya tu Abdul Muttalib itu Ummu Aiman dan juga Ummu Aiman. Kemudian datanglah Abdul Muttalib ke rumah Nabi. Dan Abdul Muttalib mengambil Rasul menciumnya dan kemudian menggendong Nabi dibawanya ke dalam Kaabah seraya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian baru beliau putarkan berkeliling kami iaitu Kaabah. Beliau tawafkan Nabi Muhammad mengelilingi Kaabah. 360 patung yang berdiri di keliling Kaabah hancur lubuk berantakan menjadi abu ketika itu. Apa bapak ibu dan teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nurat tadi bang untuk lahir Nabi kita yang kau sampaikan BU dalam kehidupan dan yang kau kopikan dan untuk gah BU. Mudah-mudahan ini juga pelajaran, juga ilime, juga motivasi bagi gedanyo. Jadi kadang nak tidak perlu mari tupi hati. Kapo dua belah kah anak pada karat ni. Kadang nak tidak perlu mari tupi hati bapaknya orang lelaki mengambil tak kai bapak kau mah. Ada mudah-mudahan. Ada mudah-mudahan.
Abiyo yang jauh aja. Doa Abiyo. Alhamdulillah, syukurlah bagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Walijaddina walijaddatina waliustadina walimasyaikhina walijiranina walisahibina waliman ahabba ilayna waliman asa'a ilayna ولإخواننا ولأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا ولإخواننا يا الله في فلسطين. اللهم انصرنا ولإخواننا في فلسطين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تفضلوا تماما لبقاك رسول الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وأمة الإسلام sallallahu ala sayyidina Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.